Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Okey, video kali ini kita akan upgrade motor level-level Abah nak pergi surau ni. Kita akan upgrade dia ke stage 1. Okey, so tanpa berlengah masa, kita tengok barang apa yang kita akan tukar. Jom layan video ni sampai habis. Okey, sekarang kita tunjukkan barang apa yang kita akan pasang. Okey. Okey, semua barang ada dalam kotak bateri ni Okey, yang pertama kita ada spring valve racing daripada jenama apa ni? TIE Racing King. Tensioner daripada BM Power. Racing camshaft daripada CMS. Lagi ini adalah gasket, oil filter. Okey, ini dia apa ni? Kita ada block ceramic block daripada jenama Espada. Okey, ini adalah size. Mana size dia ni? Okey, ini dia. Block Racing Espada 57mm Ceramic LC135. Kita tengok apa kat dalam dia. Ayah pula nak buka. Okay, set ni didatangkan sekali dengan ini pin. Ini ada piston. Piston semi dome. Sini ada tulis size 57. Ini adalah blok dia. Seramai yang tahulah. Dan apa lagi kita tengok. Okey, ini ada coolant. Dia ada coolant daripada jenama EXN. Last kali kita ada minyak hitam daripada jenama EXN 1540. Lain tak ada. Okey, ini dia katakan ni stage yang pertama lah Nak stage yang besar-besar tu saya tak berapa nak berani, tak berani sangat lah. Kadar asal laju-laju sikit boleh lah. Nampaklah saing-saing dengan RS ataupun Y suku kan. Okey lah, kalau korang nak dapatkan barang-barang ni, nanti saya akan share di link dekat description Nanti korang just klik saja. Okey, terlupa tadi nak tunjukkan, terselit kat sini tepi ni. Ni adalah piston ring set daripada jenama RIK bagi sekali lah dalam satu kotak ni. Link dan description kalau korang nak beli, dijual secara package saya akan share dekat luangan description Okey, sebelum terlupa, yang package tu, yang ni saja, yang ni terkecuali. Ni tidak termasuk dalam package tu. Ini kena beli berasingan lah. Okey, bagi korang yang nak rasa motor agak-agak nak laju sikit daripada standard kan, boleh lah. Ni sebagai stage yang permulaan lah, orang kata kan. Okey, untuk pemasangan pula, untuk kali ni saya tak pasang sendiri. Saya akan buat dekat kawan saya. Okey, kat mana kedai dia, jom saya tunjukkan. Sebab kenapa saya tak buat sendiri, satu, barang-barang saya pun tak berapa nak lengkap. Dan satu lagi, ilmu belum cukup di dada lah untuk buka pasang blok enjin ni semua kan. Takut nanti saya tak nak ambil risiko. Buka memang pandai lah, pasang balik belum tentu, takut motor pun tak hidup. Okey lah, tanpa banyak bicara, jom saya tunjukkan di mana kedainya. Ok,
Okey, ini adalah kedai kawan saya, bertempat di Tambah Rinting. Nama kedai dia AMS Speed Moto. Okey, pada korang yang kalau nak performance, nak upgrade atau apa sebagainya lah, okey, boleh datang dekat sini eh. Ni saya ada share sikit alamat dan nombor telefon dia. Okey guys, inilah dia owner kedai ni eh. Okey, nama dia Amshar. Okey. Amshar, share sikit apa servis yang Amshar buat dekat sini. Servis apa, setting, apa lagi? Restore tu adalah buat sikit-sikit. Okey. Okey, lepas tu servis-servis biasalah, macam tu punya hitam, tayar ada. Upgrade tadi upgrade. Ah, kebanyakan lebih pada upgrade lah. Okey, okey. Okey, sekali lagi pada korang yang area Masai, Tambah Rinting, Pasir Udang Baru, Megaria atau kawasan sekitarnya, tak kisahlah orang Pasir Udang ke apa, korang nak buat upgrade, servis, apa-apa sajalah, 4 stroke ke 2 stroke, saya suggest kat kedai ni.